Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Baik, jamaah yang di rumah, di studio juga sudah hadir nih. Jamaah yang datang langsung. Iya. Kita tanya dari mana ya? Iya. Dari mana ini ibu semua? masjid hidayah Ini setelah dari Cikupa. Cikupa. Masjid Al-Hidayah, Cikupa Tangerang. Iya. Okay. Masya Allah. Eh, jadi ingat rumah teman Zahra ada yang di Tangerang nih. Dia itu anaknya aktif banget, Mas Bedu. Anaknya aktif. Heeh. Mm -mm. Umur berapa tahun anaknya? Bukan anaknya maksudnya dia itu dari zaman masih kuliah dulu tuh Zara tau banget dia aktif di organisasi. Oh. Terus aktif banget di setiap ada acara-acara, setiap kegiatan. Hobinya tuh memang uh, keluar rumah gitu, gaul. Aktivis lah ya. Aktivis. Oh. Nah, rumahnya di situ di Tangerang. Tangerang. Iya. Tapi dia udah menikah? Udah nah ini dia nih yang dia bikin bingung mas bedu. Kenapa? Dia nanya ke Zara harus gimana ya gue harus ngikutin suami gue yang rumahan. Hmm? Apa gue bisa tetap aktif sebagai istri yang gaul? Gimana mas bedu? Iya kalau mas bedu mah tergantung suaminya ya. Hmm. Kalau suaminya Rido istrinya aktif di luar rumah ya nggak apa-apa. Selama kegiatan istrinya tuh positif. Oh, Oke. Okay. Gitu. Kalau mas bedu mah istri di rumah juga sering keluar rumah? Iya sering keluar ya mas. Selamat mereka. Ya. Waalaikumsalam. Kok bertiga Gus? Iya Kemana? Tahu, lagi di kandang <laughs> Bedu Damang Alhamdulillah Ibu-ibu Damang Alhamdulillah Ibu -ibu Masya dama. Allah Lagi cerita naon Tentang Tangerang tadi Iya teman Zahra mah uh -huh. Jadi dia tuh memang uh, dari zaman kuliah dulu aktif banget, gaul mm. banget. Nah, kebawalah sampai udah nikah. Cuman suaminya tuh di rumah. Jadi kalau pulang kerja suaminya benar-benar di rumah, nggak pernah keluar rumah. Suaminya rumahan banget. Jadi dia bingung nih mau ngikutin suaminya apa dia harus tetap aktif gitu. Gimana, Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i iwa mursalin wa ala alihi wa sohbi ajmain. Istrinya gaul di luar rumah, suaminya rumahan. rumahan. Bagaimana menurut pendapat Islam? Bolehkah seorang perempuan bergaul di luar? Sementara suaminya rumahan tergantung sikon. Tergantung kebutuhan. Tiap individu Tiap keluarga, tiap rumah tangga punya aturan sendiri. Namun bagaimana Islam mengatur kehidupan rumah tangga? Warna pi buyu tikun. Walau Al-ajab ayat 33. Menara kalian, para perempuan tinggal di rumah kalian. Kalau kalian berdandan, keluar rumah, jangan tabaruj. Tabaruj itu berlebihan. Seperti orang zaman jahiliyah dulu. Kita lihat dalam Al-Ajab 33. Apa sih yang dimaksud dalam ayat ini? Yang pertama para ulama mengatakan. Kita-kita kaum perempuan itu lebih baik tinggal di rumah kita. Namun dengan tabaruj tadi. Seandainya ada kebutuhan kita keluar rumah tidak dilarang. Diperbolehkan syaratnya jangan tabaruj. Tabaruj itu berlebihan. Kan perempuan itu Sukanya dandan Betul bu? Iya bersoleh. Bolehkah berdandan Bersoleh kata bedu Boleh Tapi jangan tabaruj Tabaruj itu berlebihan Merah koneng hijau <tik> Alis segede jempol Bibir berum Kayak habis makan orok mm. Pipi wow, Bedak Sampai dua senti Istilah kasarnya <tik> Memang Inna allaha jamilun Yuhibul jamal Allah indah, suka dengan yang indah-indah. Bagaimana kita berdandan sekedarnya biar nggak terlalu mengkilat pipi kita bedakinlah sedikit. Kalau emang alis yang nggak ada pakailah sedikit, jangan pakai diukir, dicabutin itu haram hukumnya. Misalnya biar nggak pucat-pucat amat bolehlah sedikit seulas aja itu silahkan. Yang salah kata Allah dalam ayat ini tak berlebihan. Walatus ribu innahu la musrifin al Arab 31. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Rasul pun mengatakan hairul umur al satu h Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja, tidak berlebihan. Kita perempuan boleh keluar rumah. Kenapa dikatakan oleh Allah Tabaruz dulu di zaman jahiliyah mereka tidak tahu agama, tidak punya ilmu pengetahuan. Sementara sekarang kita sudah ada agama yang dibawakan oleh Rasulullah kita menyampaikan kepada kita punya ilmunya makanya dipakai tuh yang namanya agama dipakai yang namanya ilmu dibilang jangan tabarus ngaji Masya Allah alis sampai diukir dipola haram hukumnya jangan tabarus kita boleh keluar rumah tapi yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini adalah tabar sekarang seandainya kita perempuan memang pekerjaan kita mengharuskan kita keluar rumah dalam Islam tidak dilarang Rasul pun mengatakan jangan kalian larang kalau istri kalian minta izin untuk sholat di masjid artinya perempuan boleh keluar rumah buat keperluan yang dilarang apa? yang dilarang kalau kita keluar rumah hanya untuk ngabisin waktu bersenang-senang dengan teman-teman dan lain sebagainya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama itulah yang dilarang dalam agama kita oh, wow. kalau kebetulan kita ditakdirkan oleh Allah kita bekerja suami kita maaf rumahan jangan anda menilai negatif suami yang rumahan salah yang namanya suami rumahan bukan berarti rebahan mulu bukan berarti boboan mulu bukan yeah boleh jadi suami rumahan misalnya suami buka toko di rumah kita buka warung di rumah kita atau suami itu buka bengkel motor hari gini tiap rumah punya motor 3, 4, 5 kan buka bengkel motor kalau dia hebat jadi seorang mekanik kan laku banget lebih banyak gajinya daripada orang yang kerja di kantor itu kenyataan boleh silahkan kita keluar rumah tapi punya aturan. Bagaimana aku aturannya? Di antaranya pakaian. Ya ayuhan Nabi, kulli ajwa jika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. al ajab 59. Hai hey para Nabi, katakan kepada istri kalian. Katakan kepada anak-anak perempuan kalian. Katakan kepada istri-istri orang yang beriman. Agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Masya Allah, kalau Anda keluar rumah, kenakan pakaian yang layak. Kata Allah dalam ayat ini, yang namanya kudungan menutup dada kita, menutup tubuh kita. Maaf, jangan marah, saya nggak pernah nyindir, tapi ngomong apa yang ada. Tersindir, lihat dong, Quran. Banyak perempuan-perempuan yang mereka merasa sudah berhijab, tapi nggak sesuai aturan agama. Ibu, lihat ada orang pakai kudungan cuma sampai leher doang bajunya di sini kudungannya ke dalamin itu belum sesuai aturan agama kata Quran nggak cocok kenapa apa sih fungsi pakaian ya bani Adam kod anjalna alikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut takwa zalikahwer al arab 26 enam hei anak turunan Adam telah kuturunkan turunkan buat kalian pakaian apa fungsi pakaian yang pertama nutup aurat yang kedua perhiasan buat perempuan, yang ketiga pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Artinya pakaian itu nutup aurat. Ya. Jangan anda pakai baju kaos merek keteng-teng kelihatan lekuk-lekuk bentuk tubuh kayak kue lapis, hmm. itu salah. Ya. Tidak sedikit sampai detik ini saya menyaksikan saya melihat perempuan yang kalau ke warung ngantar anaknya sekolah dan seterusnya, pakai lejing. Tahu lejing? Tahu lama? Merek keteng-teng. Uh. Atasnya sakit. Uh. Munu u, aki-aki ah. aja demen, apalagi kayak lu tuh, begitu tuh. Hati-hati, uh. semua ada aturannya. Kalau kita mengikuti aturan Allah, insya Allah, walaupun keluar rumah, niat karena Allah dengan pakaian yang layak sesuai aturan agama, insya Allah tidak berdosa. jangan sampai istri kita jadi dicap sebagai macan ternak. ma mm -mm. Mama cantik antar anak. Ya karena mama bilang tadi mama -ma cantik antara, udah madandannya iya. badannya pohai maka lejing kaosnya sakit antar, anak. tukang beca tukang ojek nah aduh luak mengundang masih iya. baiklah kalau gitu jamaah jangan kemana-mana setelah ini kami akan kembali lagi untuk anda tetaplah bersama kami di rumah mama, mama. mama. Dede. Dede.